Jas, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya doakan semuanya hari ini diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap usahanya. Ya, ketemu lagi dengan saya Diki di Diki Jos Kevin Lock. Oke, teman-teman, di sini akan saya bagikan bagaimana caranya saya closing dengan media online ya. Jadi, sebenarnya bisnis di Eco Racing ini kita mengedukasinya mudah. Dengan banyak sarana kita bisa mengedukasi orang mengenai pentingnya menggunakan produk Eco Racing dan bagaimana cara menjalankan bisnis Eco Racing. Ini salah satunya yang akan saya jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara saya menjelaskan sampai saya closing ya. Ini tanggal 22 September 2019 di sini ya. Tahu-tahu ada yang japri saya teman-teman jam 8:30 malam ya, assalamualaikum seperti itu ya. Ini kemudian ini beliau mengenalkan diri, Pak Maisendro dari Lampung ya, mau tanya mengenai Eco Racing, bagaimana kalau mau ikut tapi nggak aktif. Oke, di sini saya bantu untuk coba menjelaskan ya seperti ini. Nah, nggak aktif dalam tanda kutip bagaimana? Nah, di sini saya tanyakan kepada beliaunya ya. Nah, kepingin ikut supaya dapat mobil tapi nggak tahu caranya ya. Alhamdulillah kesempatan mendapatkan mobil. Nah, ini kita jelaskan semuanya detail mengenai bagaimana sistem reward di Eco Racing. Nah, setelah kita menjelaskan, kita langsung balik tanya teman-teman, jangan sampai berhenti di teman-teman ya. Di sini saya tutup kata-katanya, sudah siap dapat mobilnya kan Pak? Nah, beliau langsung jawab, siap banget, emang impiannya begitu. And dari dulu emang nyari multi level yang halal ya kan. Kita apresiasi teman-teman ya, kita apresiasi, alhamdulillah berarti Bapak berada di posisi yang tepat ya. Jadi kita meyakinkan beliau bahwa beliau ini sudah berada di posisi yang tepat dengan menghubungi saya atau dengan menghubungi teman-teman seperti itu. Nah, kita balik tanya lagi pertanyaannya, Bapak ini ingin dapat mobilionya dalam waktu 10 bulan atau apa adanya seperti itu ya kan. Jadi dia kita kasih target secara pelan-pelan. Apa bedanya Eco Racing dan PT BS? Nah, oke, beliau ini agak bingung ya, apa itu Eco Racing, apa itu PT BS. Nah, lalu dia tanya kalau 10 bulan bagaimana, apa adanya itu bagaimana maksudnya ya. Di sini kita jelaskan PT BS itu apa, Eco Racing itu apa ya kan. Kemudian terus ini berjalan ya, seperti ini percakapannya. Kalau sampai pengguna berarti kan nggak dapat mobil dong. Nah, seperti itu tetap dapat. Nah, kita pastikan bahwa di sini meskipun hanya sebagai pengguna, para mitra pun itu juga bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan mobil ya, seperti itu ya kan. Tapi ada syaratnya, bukan syarat sih sebenarnya, tapi ada masa jangkanya ya. Otomatis kalau menggunakan itu kan tergantung seberapa banyak kita menggunakan produk Eco Racing. Nah, kalau Bapak ingin dalam waktu 10 bulan akan saya kasih rahasianya ya. Jadi kita memberikan solusi kepada mereka bagaimana mendapatkan mobil dalam waktu 10 bulan di bisnis Eco Racing ya. Baru kita jelaskan. Kemudian dengan solusi seperti itu kita tanya balik kepada calon mitra kita, bisa enggak melakukan hal itu seperti itu. Oke. Nah, ini sudah jawab insya Allah ya bisa seperti itu. Oke. Kemudian ini berlanjut teman-teman ya sampai jam 9:30 malam ya. Kemudian ini tanggal 22-nya, tadi tanggal berapa nih? Oke, masih 22 ya. Tanggal 22. Nah, ini kita kasih langkah-langkahnya bagaimana strateginya. Ya, seperti itu. Nah, ini kita hitungkan teman-teman. Dengan strategi yang kita berikan itu seperti ini nanti skemanya, ya kan? Nah, seperti ini, kemudian ya, apapun yang dia tanyakan sebisa mungkin kita berikan pelayanan atau kita berikan support yang maksimal ya. Kemudian di sini kita yakinkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya, kita ikhtiar insya Allah semuanya akan tercapai seperti itu. Tidak peduli ternyata apapun yang terjadi, intinya kita ikhtiar niatnya bawa misi ke lapangannya seperti itu. Nah, seperti itu ya kan. Ini tanggal 22, terus sampai jam berapa ini saya ngobrol nih? 22.01 ya kan. Nah, kemudian 22 September masih terus ini sampai jam 10 ya. Oke, ini seperti itu teman-teman, bisa nyimak sendiri ya.
Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ini saya scrollnya. Ya, seperti ini. Ini terakhir ya, sebelum penutup kita tanya lagi. Ini yang namanya trial closing, teman-teman ya. Mencoba seberapa bisa orang itu sudah terbawa dengan apa yang kita paparkan, lalu kita coba untuk langsung tutup dengan closing. Dengan beberapa paparan strategi di atas, Pak, apa Bapak sudah siap menjadi peraih mobil kas berikutnya? Siap, oke. Kalau sudah siap, kita berikan paket-paketnya yang bisa dia pilih. Ya. Nah, kemudian kita tanya lagi, beliau ini pingin paket A atau yang paket B? Ya, seperti itu. Jadi kita arahkan langsung. Ya, ini alhamdulillah belinya ambil yang paket B ya. Setelah itu kita kirimkan formnya. Setelah kita kirimkan formnya di sini, ya, tanggal 22 ini, terus chatting sama saya tanggal 22 ya. Oke. Di sini terus 22. Nah, ini kita kasih waktu estimasi berapa lama ya. Kemudian oke. Terus ini tanggal 22 sampai jam 11 malam ini, teman-teman, saya chatting sama beliau. Ya, sebisa mungkin kita jelaskan detail dan langsung mengarah kepada solusi ya, solusinya bagaimana dan sebagainya. Jadi jangan sampai chat itu berhenti di kita seperti itu. Oke. Nah, ini masih ada beberapa apa namanya pertanyaan. Ini masih kita jawab terus ya. Nah, ini B. Jadi prinsipnya teman-teman berikan yang terbaik. Apapun yang teman-teman tahu sampaikan saja. Seperti itu, dan berikan penjelasan yang minimal mereka bisa mengerti apa yang dimaksud dengan kita ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sampai tanya ke Pak Febrian, ini tak kirimkan videonya tapi udah kehapus ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, ini akhirnya beliau isi data. Oke, isi data, kemudian kita pastikan produknya apa ya. Oke. Nah, ini. Nah, oke. Sampai jam 23.59 ya. Saya menutup percakapan saya dengan mitra saya ini yang dari Lampung. Tanggal 23 September. Oh, belum. Ini belum tertutup ternyata. 23.59 masih lanjut ya. Ini jam setengah jam 12 lewat 2 menit saya masih ngobrol. Terus sampai jam berapa ini ya saya ngobrolnya ini, 007 009 0011, oke, 013 017 018 21, oke, berarti ini terakhir saya setengah satu ya teman-teman. Saya selesai mengedukasi ke mitra saya yang ada di Lampung ini. Oke, kemudian jam 7 pagi kita follow up lagi ya. Ini kita ingatkan bahwa sudah kita ajukan, tinggal untuk melakukan pembayaran ya ke perusahaan. Kemudian nah, ini kita ingatkan lagi jam, saya ingatkan lagi jam setengah satu ya. Nah, ini akhirnya beliau transfer jam setengah tiga, berarti tidak sampai 24 jam ya teman-teman ya, langsung sudah terjadi closing seperti itu ya. Ini saya, kita berikan beberapa manfaat, yang beberapa fasilitas ya dari tim seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini sambil menunggu produknya, kita berikan langsung edukasi-edukasi terus mengenai eco racing. Oke. Oke, tanggal 23 beliau itu baru terima barangnya tanggal berapa ini? Tanggal 27 ya, beliau baru terima barangnya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman cara saya closing di WhatsApp ya. Jadi manfaatkan WhatsApp teman-teman yang sudah ada, manfaatkan untuk mengedukasi orang sebanyak-banyaknya mengenai bisnis di eco racing. Oke, itu dulu dari saya teman-teman, pasti bermanfaat, dan jangan lupa klik like, subscribe apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.